Okay, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Titi Mazna, hari ini akan buat live secara free bagi sesiapa yang akan menduduki SPM pada tahun ini. Okay, tapi berita baik juga untuk yang tingkatan 4 sebab penakalan magic ni juga kamu sudah belajar pada tingkatan 4 dan okay, dan SPM pun kamu boleh tonton hari ini iaitu tentang penakalan logik. Bagi sesiapa yang tidak boleh pergi sekolah disebabkan oleh wabak COVID-19 ni, so ini peluang yang terbaiklah untuk kamu belajar, okay? Walaupun melalui online. Okay, sebelum tu, sebelum saya pergi kepada soalan kita hari ini, sebelum kita mula, bagi sesiapa yang sedang menonton, jangan lupa tag kawan-kawan kamu. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh terus tanya directly di ruangan komen di bawah. Jangan malu, jangan segan, boleh tanya saya directly. Okay? Dan kalau itulah, kalau kamu ada soalan, jangan lupa tanya. Okay, hari ini topik kita adalah mengenai penakulan logik. Okay? So, inilah antara soalan kita ni. Soalan kita hari ini adalah iaitu kalau subtopik dia yang lagi pendek, kita memfokuskan untuk hujah deduktif. Okay, hujah deduktif ni ada tiga, okay? Dan ketiga-tiga, dia ada tiga jenis dan kita akan cover ketiga-tiga jenis hujah deduktif tu pada hari ini. Okay? So, jangan lupa tag kawan-kawan anda. Kalau ada soalan, terus tanya dan jangan lupa juga share. Semoga untuk video yang saya buat hari ini boleh membantu siapalah yang mengambil mata pelajaran matematik SPM kira-kira tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Okay? Okay, jadi kalau suara saya boleh dengar dengan jelas, okay? Boleh dengar dengan jelas suara saya. Okay, kalau tidak boleh dengar dengan jelas, boleh juga komen di bawah. Okay? Come on, kalau siapa yang sedang menonton boleh juga cakap hai kah. Okay, sebelum kita mula, tidak perlu serius sangat untuk live ni sebab ini adalah live yang kita buat secara percuma aja. So jadi relax lah kita kan. Okay, kita pergilah. Kita pergi kepada soalan kita hari ini. Okay, soalan kita itu yang mengenai tentang hujah deduktif. Di sini ada tiga soalan, yaitu soalan A, B dengan C. Okay, bagi yang tidak suka untuk topik ni, sebenarnya topik ni adalah sangat senang. Okay, kalau kamu nampak cara untuk selesaikan dia, topik ni adalah sangat senang. Okay, sangat senang dan boleh juga target dalam SPM untuk dapat markah penuh untuk bahagian ni. Okay, kita tengok untuk soalan yang A. Okay, soalan yang A, dia ada premis pertama, premis kedua, kesimpulan. Begitu juga dengan soalan B dan juga soalan C. Ada tiga di situlah. Premis satu, premis dua dengan kesimpulan. Okay, cara mau tackle soalan ni sebenarnya, kita tengok untuk soalan yang pertama ni. Okay, soalan yang pertama ni, kamu nampak di sini dia adalah banyak dalam bentuk ayat. Okay, dia dalam bentuk ayat. Yaitu dia kosong, lepas tu theta ialah sudut tirus. Okey, lepas tu untuk kesimpulan dia cakap sini theta adalah kurang daripada 90 darjah. Okey, tips dia yang pertama, apa yang kamu perlu tahu adalah kita kena potong yang mana sama. Okey, tips dia yang pertama, potong yang mana sama. So kalau di sini kita tengok adalah dekat premis 2 dengan kesimpulan kedua-duanya adalah theta. Kan? Ni ada simbol theta, theta. So kita potong dia, kita potong. Okey? Kita sudah potong di situ. Kita yang tinggal adalah ialah sudut tirus. Untuk kesimpulan pula yang tinggal adalah kurang daripada 90 darjah. Apa yang tertinggal itulah yang kita tulis. Tapi untuk soalan ni disebabkan dia ayat, dia mesti wajib ada perkataan semua. Okey? Untuk premis 1 dia mesti ada wajib ada perkataan semua. Okey, mesti wajib ada perkataan semua ni. Lepas tu apa yang tinggal tadi kita lukislah, kita tulis baliklah dalam premis pertama ni. Okey, so tengok sini. Sudut tirus yang tinggal tidak perlu tengok yang ni lah. Ya ni tak payah tengok. Sudut tirus yang tinggal adalah sudut tirus adalah kurang daripada 90 darjah. Kan? Nampak di situ yang tinggal tadi, sudut tirus adalah kurang daripada 90 darjah. Setelah kita potong theta, tinggal 2 ni sahaja yang tertinggal. So, untuk premis pertama, inilah jawapan dia. Semua sudut tirus adalah kurang daripada 90 darjah. Tidak cukup pula. Saya tulis sinilah di bawah sikit. Okay? So, itulah. So, untuk
tips yang pertama tadi sudah. Oke, untuk soalan yang pertama nih. Semua sudut tirus adalah kurang daripada 90 darjah. Oke, kita selesai untuk soalan A. Oke, kita pergi kepada soalan B pula. Oke, bila tengok yang soalan B ini, dia ada jika dan dia juga ada maka. Oke, tengok soalan C pun sama juga, ada jika, ada maka. Tapi apa yang membezakan kedua-dua soalan ini? Oke, kita tengok di sini. Jika X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan 0. Oke, bila dia bersebelahan dengan jika, kita juga panggil dia di sini adalah P. Oke, P. Jadi kalau di sini selepas maka ini kita panggil sebagai Q. Oke, tapi kamu tidak klasifikasikan dia sebagai P dengan Q pun tidak apa sebenarnya. Oke, kita tengok sini. Premis 1 dia sudah letak. Premis 1 dia mesti ada jika maka. Oke, premis 1. Kalau yang tadi premis 1 mesti ada semua. Itu yang berkaitan dengan ayat. Sekarang ni yang premis 1 ni dia mesti ada jika, dia mesti ada maka, wajiblah. Oke. Lepas tu apa yang saya cakap tadi adalah kita kena potong yang mana sama. Kalau tengok di sini X1 atau X4. Tengok dekat kesimpulannya X1 atau X4. Jadi dia sudah gunakan yang ini. So yang maksudnya bila dia sudah gunakan yang ini, automatically ini kamu potong sebab dia sama dengan ini. So yang tinggal sekarang adalah X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan 0. So itulah sebenarnya yang kamu kena tulis dalam premis 2. Okay? Yang mana sama kamu wajib potong. Itu ya tips dia sebenarnya untuk hujan. So di sini kamu tulislah X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan 0. Itu untuk premis 2. Faham? Kalau faham boleh tanya, boleh komen lah faham. Okay? Kalau kamu tidak faham pun just tanya balik. Just tanya saja di ruangan komen, saya akan explain lah mana kamu bahagian yang kamu tidak faham. Okay? So seterusnya kamu tengok pula untuk sini. Sini dia lebih kurang sama dengan yang B ni. Okay? Bila kamu tengok yang sini ada jika ada maka. Ada jika ada maka. Okay? Tapi bezanya di sini kita seperti biasa kena potong yang mana sama kan, which is YX. YX. Tapi ini kita kena potong lah YX. Kita kena potong YX sebab dia sama dengan ini. Tapi yang membezakan di sini tadi, kamu tengok simbol dia. Kamu tengok simbol dia. Kalau yang di sini kan dia lebih besar, kalau yang di sini dia kurang. So maksudnya kalau ini lebih besar. Oke, okay, maksudnya dia kasih songsangkan dia. Di sini sebenarnya dia buat kaidah penyongsangan. Kalau di sini lebih besar, jadi kesimpulannya dia akan jadi kurang y kurang x. Jadi yang di sini, maksudnya yang di sini ini adalah yang tinggal ni lah. Tapi disebabkan sini dia sudah buat songsangan di sini, ini pun kita kena buat songsang lah dia. Kalau sini lebih besar, kita kebalikan dia jadi kurang. So jawapannya di sini y tolak x kurang kosong. Dia mesti songsang daripada ini. Oke, faham? So, itu sahajalah bahagian yang berkaitan dengan hujan deduktif ni. Tips dia yang pertama adalah kita potong yang mana sama. Okey, kalau tengok yang ketiga-tiga ni, apa yang sama jadikan setiap hujan ni? Yang setiap yang sama ni, yang sama kita potong. Yang tinggal itulah yang kita tulis di bahagian tempat kosong. So, jadi kalau kamu ada sebarang pertanyaan boleh tanya di bawah. Kalau kamu faham, ya, bagus. Okey, bagus maksudnya yang untuk topik ini sebenarnya sangat senang. Oke? Dan jika kamu mahukan lebih banyak tips berkaitan dengan matematik SPM ini, boleh join juga seminar yang kami akan adakan pada 10 hari bulan 10 Oktober ini. 10 dan 11 Oktober lah. Oke? Kamu boleh join seminar untuk mendapatkan lebih banyak tips untuk seminar ini. Oke? Saya dengar pun kamu punya trial SPM akan tidak lama lagi akan diadakan. So ini ambil kesempatan ini untuk join seminar ini. So untuk pertanyaan lebih lanjut, okay? Pertanyaan lebih lanjut mengenai seminar ini boleh sejak ajukan dekat number, okay? Di ruangan description di atas saya dah letakkan number tan, yaitu 012 815 5042. Okay? Jadi ataupun bagi pelajar tan yang sedang menonton sekarang ini, terima kasih kerana committed untuk tonton. Jadi kalau kamu ada pertanyaan, kalau kamu tahu untuk SPM Kak Hayati yang akan ajar, Yuda Hayati untuk tingkatan 4 sayalah. Oke. Okay? So mana-mana pun kalau kamu ada sebarang pertanyaan boleh tanya Yuda Hayati ataupun saya.
Okay, kalau untuk join seminar SPM pun boleh sahaja terus PM kami. Jadi itu sahaja daripada saya. Okay, daripada saya, kalau sebarang pertanyaan ajukan terus ke nombor 012-815-5042. Okay, boleh hubungi nombor ni kalau kamu ada sebarang pertanyaan mengenai seminar SPM. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Stay safe. Kurangkan berjalan sekarang ni. Wabak COVID-19 sedang berluasa dekat Sabah ni. So, make sure kamu sentiasa alert lah dengan ni. Jangan keluar rumah banyak. So, itu sahaja daripada saya. Titi Mazna. Bye-bye.